Jadi intinya kalau saya sendiri ke sini ya, terbayarkan ya yang jalannya tadi terjal. Dan kita melihat-lihat daerah sini. Kita belum ke sana. Kapan-kapan. Ya. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan untuk kita lihat-lihat daerah sana. Nyebrang lewat jalan ini ya. Ini ada jalan ke sana. Bisa lihat ke sana. Jadi jalan yang terjal tadi kita pantatnya. Mohon maaf. Apa ya, panas gitu ya. Jalan yang terjal. Itu sampai sini udah terbayarkan gitu. Gak mengecewakan. Ketika sampai di sini seolah-olah kita tuh bukan, memang bukan di daerah Jawa ya. Karena ada tempat seperti ini. Tuh. Jadi kambing di sini tuh dilepas. Mereka ke dalam situ nanti kalau sudah malam. Sudah gelap gitu, mau gelap. Itu pada pulang sendiri-sendiri. Di sebelah sana itu ada kerbau ya. Maaf enggak terlalu jelas. Sana itu ada kerbau. Ya di daerah sini nih. Ada kerbau. Kan enggak kentara. Apa-apa, lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa ke sana. Ada domba. Ini cuma dikasih tanda gitu aja. Ditandain kalau ini punya siapa gitu. Ya. Kita nanjak. Lihat. Sini ada kulkas. Itu kulkas rusak, gunanya untuk menyimpan ikan yang sudah didapat. Terus bisa di kasih sebatu. Sebatu yang batakan yang besar-besar itu. Gunanya biar awet. Ya, mohon maaf ya teman-teman, saya bawa kameranya sambil mundur jadi soalnya belum hafal medan. Tuh. Kan kelihatan sana itu lebih luas ya. Sana luas ya. Kan nanjak kita. Makin kelihatan kan? Kita ambil dari sini nanti fotonya. Sana luas. Yang di tengah-tengah yang ada kotak-kotak kayak itu juga. Itu apa namanya? Tambak ikan. Kalau sudah dapat biar segar simpan di situ. Sana ada yang jala juga itu. Ya, di situ ada orang yang jala. Itu yang datang. Oke, kita ambil foto dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman.